Sambil lompat, oke, lumayan juga. Nah, wah. Yo, halo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi cuy. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah add-on lagi teman-teman. Ya, jadi yang kita bahas adalah sebuah add-on animasi player. Ini bisa dibilang kayak trend gayanya versi Bedrock Edition. Dan ini terinspirasi dari situ, makanya dibikin untuk versi Bedrock Edition-nya guys. Ya, add-onnya adalah Speediest Animation Overhaul. Dan ini bisa dilihat dari apa namanya animasi dari si Steve ya, yang lagi melotot kaget gitu. Kayak orang abis ditagih utang gitu kan, melotot. Waduh, kapan saya ngutang gitu kan. Player animation only. Ah, jadi ini add-on itu cuman bisa di player doang. Jadi untuk mobs, monster itu tidak ada animasi sama sekali. Jadi ini cuman player doang. Nah, jadi untuk cara berjalannya dia, guys. Jadi kakinya tuh memang kayak agak misah ya. Jadi begitu jalan kayak begitu, guys. Jadi enggak tahu bug emang dimiripin sama Trengai ya. Padahal Trengai kayaknya enggak terlalu segini ya. Tapi ini by the way segini juga dulu lumayan. Karena kalau enggak salah animasi ini baru banget untuk di Bedrock Edition. Oke, jalan ke samping kayak gini, ke kanan, ke kiri. Dan ya, kalau untuk lompat kita bakal coba. Yap, jadi kayak gini untuk lompat. Jadi tuh kayak ada apa namanya tuh gerakan di bagian tangan sama kaki, cuy. Nah, jadi seperti itu, oke. Kalau untuk lari seperti apa? Jadi kalau untuk lari kayak gini, wah, ini apa namanya tuh? Kayak yang kemarin kita bahas juga ya, yang buatannya si Kid Sky. Cuman kalau ini beda banget. Jadi seperti ini kayak lari cepet ya. Maksudnya kayak masih jalan ya. Jalan tapi cepet ya. Lari lah. Ya jadi kayak gitulah. Sambil lompat, oke, lumayan juga. Nah, kalau misalnya kita nggak gedik sesuatu, guys, kita bakal coba. Ya, ini di, ya biasa aja sih. Sebenarnya nggak ada tambahan untuk apa namanya gediknya dan juga sneaky. Jadi kalau untuk sneaky sebenarnya standar kayak gini biasa aja. Kalau sambil jalan baru kelihatan di bagian kakinya, guys. Nah, jadi seperti itu. Oke, lumayan lah ya. Sambil kita nungguin NP nggak apa-apa. Dan juga kita bakal coba untuk animasi pas kita lagi berenang seperti apa. Mumpung di sini ada kali ya. Nah, kita bakal langsung nyemplung aja di sini. Nah, ini untuk animasi berenang ini diperbarui. Jadi animasi goyangan dari badannya gitu asik banget gitu, kelihatannya keren cuy tuh ya. Jadi kayak emang bener-bener kita lagi di dalam air kan, goyang-goyang gitu ya. Ya pokoknya kayak gitulah, keren keren keren, asli mantap banget. Dan kalau misalkan lagi di dalam air terus kita sneaky turun, jadi kayak ada goyangan ya di dalam airnya maksudnya, tuh kayak gitu. Oke, mantap. Nah, kalau misalkan kita terjun dari atas, apakah ada animasinya? Jadi kayak jatuh gitu, guys. Oke, kita bakal coba dulu. Ya, segini mah udah cukup ya. Nah, kita bakal coba untuk terbang. Nah, ini persis banget sih. Persis sama Trengai animation. Kalau di Bedrock Edition itu jarang banget yang bikin animasi kayak gini. Makanya saya terima kasih banget buat orang yang mau bikin animasi yang hampir mirip seperti di Java Edition. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pakai tools. Nah, kita bakal coba di sini ada tools yang sudah lengkap. Kita bakal coba. Ya, masih biasa aja, guys. Jadi belum ada animasinya. Ya, sebenarnya saya suka versi dari si NPA-nya gitu kan. New player animation, dia kayak nge-swipe gitu. Kapaknya seperti gini aja, ya biasa aja, nggak ada perubahannya. Ini Hu juga sama, dan juga diamond shovel-nya begitu, guys. Nah, kita bakal coba untuk ini apa namanya tuh? Kayak tools yang lain. Nah, Trident. Oke, jadi untuk animasi Trident kayak gini, guys. Begitu dipegang dari tampilan belakang, oke. Ya, tidak ada perubahannya. Ini masih sama aja. Dan berikutnya adalah, nah, ini yang suka mancing nih. Apa ada animasinya nggak nih? Nah, kita mau coba. Nggak ada, guys. Nggak ada animasinya. Ya, jadi kayak cuman biasa gitu aja. Nggak apa-apalah. Dan juga kalau crossbow kita bakal coba seperti itu, tapi nggak apa-apalah, ini nggak ada bug-nya ya. Kalau misalkan gak ada animasi gak apa-apa, asalkan jangan ada bug-nya. Kalau ada bug-nya kan waduh repot ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau ngebow juga sama. By the way, lumayan kalau menurut saya sih. Nah, kita bakal coba dulu yang lain nih. Apa namanya nih, spyglass dan juga kayak makan dan pakai apa namanya tuh ya, fluid ya. Fluid apa, goathorn. Fluid gak tuh. Oke, kita bakal coba. Oh, jadi kayak gitu doang ya. Jadi biasa aja sebenarnya. Gak terlalu banyak perubahan ya. Perubahannya kayak cuman di animasi dari kakinya aja. Ini kalau makan kayak gitu. Sip, ini pakai spyglass. Nah, ini kalau pakai spyglass gerakan kita jadi kayak, oh, emang gitu sih. Emang lambat ya. Tapi ini kenapa kayak agak lebih lambat ya? Tuh, guys. Ini gerakan kita jauh lebih lambat daripada biasanya.
ya mungkin agak di tweak ya, bisa jadi guys. Nah, kita bakal coba lagi yang lain adalah pakai ini dan juga pakai shield. Kalau untuk pakai shield seperti apa kita bakal coba. Oh guys, animasinya ini agak sedikit kayak mirip Mobin ya. Jadi begitu lagi jalan, kaki bagian kirinya itu ke depan, belakang, apa namanya, kaki kanannya ke belakang. Juga pedangnya di bagian situ, shieldnya dimajuin. Wah, ini keren sih, ini berubah banget daripada yang sebelumnya guys. Oke, kalau double shield seperti apa? Kita penasaran juga kalau double shield, pasti nggak pakai sih, cuma satu, semua biasa aja. Sama aja, jadi swordnya ya biasa aja kayak, shieldnya maksudnya kayak sword yang tadi gitu kan. Pokoknya kalau item yang dipegang di tangan kanan itu kayak sword tadi ya. Jadi di kebelakangin kayak gitu. Tapi ini bagus loh untuk animasinya. Nah, berikutnya adalah kita bakal coba untuk ini apa namanya, bot. Nah, kita bakal coba naik apakah ini, wow kak, ini lebih misah lagi sih. By the way, loh, lihat deh guys. Jadi lebih aneh lagi sih kalau menurut saya sih. Dari belakang gak kelihatan, dari depan tuh baru misah banget ya. Ini duduknya sih kayak gitu ya. Apakah naik kuda begini juga? Kita bakal coba untuk kudanya kita spawnin dulu ya. Oke, kita bakal coba untuk naikin kudanya. Kita lihat dulu deh ya untuk animasinya apakah, oh sama sih. Jadi untuk kayak naik bot itu pokoknya yang rideable itu bakalan seperti ini semua animasinya. Oke, jadi seperti itu, nggak usah di time lah ya, biarin aja. Jadi kayak gitu, dan juga apalagi yang kurang ya. Nah, kita bakal coba untuk pakai Elytra seperti apa. Kalau untuk pakai Elytra, nah, saya udah lama banget kagak pakai Elytra guys, dari tampilan belakang aja. Oke. Nah, jadi oh, kalau pakai Elytra itu dia kayak lagi jalan-jalan guys. Kakinya tuh gerak-gerak ya. Cuman kayak lagi rebahan emang. Iya sih, emang kayak gini maksudnya. Kakinya tuh gerak gitu. Gak kayak biasanya kan. Oke. Keren. Nah, kita bakal coba dulu elit apa namanya, shieldnya, dan terbang lagi menuju tak terbatas dan melampauinya dari belakang seperti itu. By the way, ini gokil sih, keren sih kalau menurut saya. Nah, gimana guys kalau misalkan kita pakai armor, apakah ngebug armornya? Nah, kita bakal coba untuk ini copot dulu, dan kita bakal ke bagian sini. Kita aduh salah nih, dihancurin dulu, ini takutnya ada entity yang ngeganggu tuh kan ayam. Oke, jadi untuk kalau misalkan kita pakai armor itu nggak bakalan ngebug. Jadi posisi bagian kakinya juga kayak gitu, sama kayak kalian nggak pakai armor ya, maksudnya nggak ada bugnya gitu loh. Ini oke banget sih. Oke, jadi keren lah kalau menurut saya. Cuman kekurangannya adalah di setiap animasi itu kalau misalkan naik apa namanya tangga selalu begini guys. Belum ada animasi kayak train guy aslinya kan, dia kan tuh kayak ada animasi dari tangan, kaki, segala macem. Ini gak ada, jadi lurus aja gitu guys. Jadi naiknya tuh pakai perut deh. Ya gak apa-apa lah, siapa tahu nanti di apa namanya diperbarui ya kan. Saya harap sih seperti itu. Jadi biar kita tuh lebih asik lagi untuk makainya gitu kan, karena banyak animasi juga gitu. Oke, dan ini kalau lari seperti ini pakai armor boleh juga, keren. Apalagi ya. Ya, seperti itu aja sih guys ya. Jadi sebenarnya ini cuma merubah animasi player, dan animasinya juga nggak terlalu banyak. Ya, semoga aja ntar gitu pas di update ditambahin animasi baru. Walaupun nggak 100% kayak Train Guy versi Java ya. Nah, by the way, buat teman-teman yang pengen download, kalian bisa cek di bagian deskripsi. Dan ya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya guys. Oke, saya pamit dulu guys. Bahaya.